Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan marhababikum. Selamat datang di channel saya Masker Sosial. Nah, di video kali ini saya sudah lama setelah bulan Ramadan itu, yakni sekarang saya mau menuju ke Masjid Haram. Dan bagaimana sekarang waktu dan sebentar lagi itu menuju bulan haji, apakah para jemaah masih banyak atau tidak? Yuk kita langsung lihat aja. Oke, seperti inilah setelah bulan suci Ramadan, dan sekarang kita bisa dilihat langsung tidak seperti bulan Ramadan. Sekarang para jemaah itu sudah mulai pulang, dan sebentar lagi mungkin kabarnya untuk visa umroh akan ditutup, dan ini hanya sisa-sisa yang masih ada. Jadi seperti inilah sekarang saya mengabarkan, yaitu tentang keadaan daerah Ajyad. Oke, daerah Ajyad ini terletak di antaranya ini Ajyad Musafi. Kita lihat di sini ada Hotel Elab Masair, dan sebelah sini juga kita lihat juga ada Hotel Makarim Ajyad, dan sebelah sana ada Royal Majestic, dan juga ada Ramada, ada Suhada juga ke sana. Nah, biasanya ini di sini pas lagi bulan Ramadan banyak sekali yang di sini. Sekarang kita lihat para jemaah dari berbagai negara sudah pada pulang ke negara masing-masing. Jadi seperti ini. Sekarang diisi sama burung. Kita lihat tapi masih banyak juga para jemaah yang berbelanja di sini, dan biasanya di sini sangat padat sekali. Sekarang bisa dilihat tidak terlalu padat juga sekarang. Nah, ini saya sekarang mau menuju ke arah Masjid Haram. Yang merindukan daerah Mekah dan yang pernah di hotel misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, atau yang tahu arah ini, silahkan beri komentar di bawah. Ini hotel, saya masih bingung ini apakah mau bikin hotel atau mau bikin tempat gardu listrik, gak tahu juga ini. Soalnya ini saya lihat ini masih belum jadi hotel, dan ke atasnya itu tahu mau dibikin apa itu. Oke, sambil berjalannya waktu kita ke arah Masjid Haram. Masya Allah, kita lihat para jemaah Indonesia lagi pada borong-borong, dan di sini semua penjual itu bisa, dan di daerah ini bisa menggunakan uang rupiah. Kita lihat di antaranya itu para jemaah dari Indonesia lagi borong-borong. Nah, kita lihat tuh yang bayar. Oke, ini sekarang saya mau menuju Masjid Haram, baru di bawah. Banyak sekali juga nyampe sana yang jualan, dan sebenarnya ini tidak boleh di sini jualan karena mengganggu lancarnya perjalanan. Biasanya ini kalau yang jualan di sini ketahuan sama polisi alias askari, ini langsung lari-lari. Tidak seperti biasanya di sini yang biasanya full, sekarang bisa dilihat jadi seperti inilah, kelihatan longgar. Ini hotel Swiss, macam bisik lah ya.
kita lihat dulu ke belakang. Ini yang arah ke Ajian Musafi. Dan ini yang ke bawah ini, yang kita lihat yang ke situ itu yang ke parkiran Masjid Haram atau parkiran hotel. Ini yang jualan minyak fisik. Ini yang jualan kartu, kartu telepon atau khusus umroh itu menggunakan paspor. Dua tempat, ada Mubaili, ada juga STC. Oke, kita sebentar lagi sampai ke pelataran Masjid Haram. Nah, ini baru di depan Hotel Al Gufron Gufron Al Safwa. Nah, itu di sebelah kiri saya itu banyak yang jual atau tempat jual beli emas. Barangkali para jemaah mau beli, silahkan di sini. Nah, di sini tempat emas. Ada juga sebelah sana dan ada juga di sebelah depan sana. Karena saya jalurnya sini, saya mau melihat sebelah sini dulu bagaimana para jemaah dan menikmati suasana yang alhamdulillah sekarang karena menjelang maghrib atau sore cuaca tidak terlalu panas. Di sini masih ada yang jualan padahal ini sangat tidak boleh sekali. Kita lihat. Semakin dekat ke pelataran Masjid Haram. Dan kita lihat itu yang ke atas yang menuju lantai 2. Nah, di sini barangkali yang mau mengambil uang, di sini di belakang ini ada tempat pengambilan uang khusus untuk ATM yang menggunakan internasional atau Visa, di sini di belakang ini. Dan di dalamnya sebelah sana juga ada ke barangkali mau penukaran uang atau money changer juga ada di dalam sini. Nah, yang ini yang sayang yang ke arah sebelah sini ke lurus ke sana itu ke Ajian Sud. Dan dulu ini hotelnya sekarang diganti nama, yang dulunya Almasa sekarang jadi Olayan Ajian. Di belakang Olayan Ajian ini ada Hotel Burjiwar. Ini masih sama seperti dulu, namanya masih Burjiwar. Sekarang
sebentar lagi ke atau beberapa meter lagi saya sampai ke perataran Masjid Haram. Oke, sekarang saya sudah berada di perataran Masjid Haram. Terima kasih yang sudah menyimak dan menonton channel Podcast Spesial. Saya doakan kalian semoga kalian segera bisa beribadah umroh ke Mekah sebelum Mukarramah. Baik, di video kali ini cukup sampai di sini aja dulu. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.